yang tebal lah. Tebal lah tu. Sebab dia kat atas. Kecil macam tak nampak ni. Kau nampak lah. Makeover Abi ni. Banyak barang makeover Abi ni. Penuh dah satu bakul ni. Okey, lagi yang kau punya bilik okey ke ganti kan? Habis. Nah, panjang Abi. Sampai ke sebelum cat dengan chalk paint, kena seal pakai top macam top coat ni supaya warna tak meresap ke dalam kayu. Dalam perjalanan balik daripada Tanah Keluaran, sehingga kedai ni nak beli cat, terjumpa dengan kayu-kayu berlibat dan sebagainya. Kena rajin bersihkan saja. Pelbagai jenis berus untuk persiapan cat, untuk chalk paint, untuk seal waterproof. Kalau kayu ada corak-corak ni, ambil masa sikit untuk cat. Dan dua kali coating, dua kali cat. Untuk kayu yang belah vertikal, order daripada Indonesia. Sebelum cat dengan chalk paint, kena seal dulu waterproof kayu ni macam dalam gambar tersebut. Boleh check description box barang-barang yang boleh dibeli online untuk siapkan projek wainscoting ni. Beli daripada Indonesia ni panjang dia 120 cm, jadi kami bahagi dua 60 cm.
sebelas kayu tak sama. Dia ada yang sebelasnya ada gap pula, jadi kena improvise. Pakai yang belah atas ada lebih tu potong, kasi lekat di situ. Kesan cantuman yang kena potong ni, kita letak wood filler untuk tutup bekas yang kena potong tu cantuman. Nanti kita cat balik. Untuk siapkan projek wainscoting ni, chalk paint perlukan 1.5 botol. Sanding dulu wood filler ni, baru cat. Sebab jenis cat guna chalk paint, jadi kita kena seal waterproof yang bahagian kayu dan bahagian semen juga. Suka gunakan chalk paint untuk projek cat kayu sebab dia bau tak kuat dan kurang toksik dan mudah cuci kalau terkotor kat mana-mana, senang nak basuh. Sebab yang kita pakai yang wood mat kan? Kebetulan semasa pergi di Semajang Mila, jumpa coat atau seal untuk waterproof semen untuk chalk paint ni. Kebetulan yang untuk seal kayu adalah mat, so cuba juga yang untuk seal semen ni yang mat juga. Bila dah test, guna yang untuk seal semen ni, brand Chemcoat ni, dia punya warna tu dia tak kacau sangat. Dia tak jadi cerah ke, tak jadi gelap. Jadi warna dia maintain dengan yang asal chalk paint tersebut. Cuma bau dia kuat saja. Chemcoat ni, sealer dia.